Sebatik. Indonesia. Halo, kami adalah mahasiswa KKN PPM UGM. Kami diutus ke Pulau Sebatik dengan kode sektor 17T KTU 03. Pulau Sebatik adalah salah satu pulau di Indonesia yang terbagi menjadi dua wilayah, Indonesia dan Malaysia. Berlokasi di utara Pulau Kalimantan, Sebatik merupakan pulau terdepan yang dimiliki Indonesia. KKN kami terbagi dalam dua desa, Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru. Alasan kami milih Sebatik karena kami percaya bahwa rasa cinta terhadap Indonesia tidak terbatas di pulau besar saja. Kami berangkat dengan mengemban misi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan di pesisir Pulau Sebatik. Perwujudan program kami adalah sosialisasi PHBS, mengajar cara cuci tangan yang baik dan benar, sikat gigi, senam sehat, dan bersih pantai. Selain itu, kami juga mencoba memberdayakan masyarakat nelayan dengan pelatihan pengolahan ikan, membuat pupuk kompos sederhana, dan vertikultur. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Sebatik, dibutuhkan kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk membangun pulau kita, Pulau Sebatik Indonesia. Dan salah satu program cluster Saintek adalah demonstrasi filter air. Tidak berhenti di situ, kami juga membawa nama baik UGM untuk mewujudkan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kepedulian ini muncul seakan tidak terbendung, berkaca pada realita pendidikan yang ada di Pulau Sebatik. Dan sebagai persembahan serta ucapan terima kasih kami untuk Pulau Sebatik, kami persembahkan Expo Sebatik Indonesia. Dari Sebatik untuk Indonesia. Kami pelajari dari Pulau Sebatik bahwa toleransi dan kerukunan pasti dapat terwujud. Bukan suatu hal yang tidak mungkin, karena Indonesia adalah cinta, dan cintalah yang mempersatukan kita. Ada di ujung dunia bagian mana kamu berada, kembalilah ke tanah airmu. Cintailah Ibu Pertiwi. Sebagaimana ia akan selalu ada. Untuk cita dan cintamu.